jangan pada berantem. Jangan pada berantem. Kami akan menyelesaikan ini secara jantan. Siapa yang pantas berlawan kamu, Dina? Jangan bertempur. Kita ini semua bersaudara. Ini malam takbiran loh. Lu kagak usah ikut campur. Ini urusan kita bertiga. Bukan urusan apapun. Aku tidak akan mundur. Ayo. Stop. Ini kalian ngapain di tempat saya, ha? Ini kamu ngapain pegang ulekan? Ngapain kamu pegang garpu? Mau berantem kalian? Berani berantem di tempat saya? Enggak, ini. Ini saya mau ngambil ini, Pak. Buat sayur ini. Ini ngambil kerupuk nih, Pak. Sudah. Bubar kalian. Iya, Pak. Bubar, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Memalukan sekali. Sahabat berkelahi cuma gara-gara perempuan. Masih mau berkelahi di malam takbiran. Besok sul lebaran masih mau berkelahi juga. Gila. Ipang nih. Ipang yang salah duluan. Masa orang lagi ngopi di warteg dilabrak sama dia nih. Alah, Yan. Jangan kau pura-pura. Bilang aja kalau kau naksir sama Dina. Kalau iya kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa aku yang duluan? Kau tahu kan? Keng. Udah jadian kamu sama Dina? Hah? Udah resmi kalian pacaran? Apa kamu udah nikahin dia? Lagian kan Dina juga jomblo. Berarti siapa aja bebas dong kalau mau deketin dia. Kamu juga. Kamu tadi ngapain kamu datang ke warteg? Ngapain marah-marahin aku di warteg? Iya, gua salah, Yan. Semua salah. Kita nih teman sekantor, sekos, sehidup semati. Susah senang selalu sama-sama. Cukup pertengkaran hari ini. Semua harus selesai di malam takbiran. Yan, aku minta maaf ya. Enggak, Bang. Aku yang salah, Bang. Enggak. Semuanya aku yang salah. Aku emosian. Aku bodoh. Sahabat. Maafin aku, sayang. Maafin aku, ya, sayang. Aku minta maaf. Maafin aku, sayang. Astagfirullahaladzim. Bu. Mana nih? Ganteng banget nih pakai koko, pakai peci. Hei, Pang. Deg-degan aku nih, Pang. Kok tahu kan ini kan sholat id pertama aku, Pang. Elah, santai aja. Ntar lama-lama juga kebiasa. Tenang. Wih. Bliwayan, kakak Sam. Ganteng banget pakai baju koko sama pecinya. Tapi kalian berdua ngapain pakai baju koko sama peci? Iya, sama-sama gini. Eits, ini buy one get one free. Kita pakai baju koko kayak gini nih karena kita mau nganterin kalian ke masjid buat sholat id. Kan satu kali juga kita mau sapa tetangga di sekitar kita toh. Ya Allah, keren kok Semi, keren kok Wayan. Yalah, mantap lah kalian. Jadi kalian mau ngawalin kami? Iya toh. Yuk, mari kita jalan. Ipang mau minta maaf ya, Bu. Kemarin Ipang udah bandel, main petasan di kosan. Iya, Ibu maafin ya, Ipang. Bu Ridho, Semi minta maaf karena Semi menunggak bayar kos, Bu Ridho. Tapi Semi janji tidak akan menunggak. Tapi kalau diizinkan, makasih, Bu Ridho. Yuk.
Maafin ya, Bu Rido. Iya, nggak apa-apa ya. Lain kali jangan telat ya. Iya, iya, baik. Om Swastiastu, Bu Rido. Mohon maaf, saya nggak punya salah. Minta-minta maaf. Maaf kalau ada salah. Iya, Wayan. Sama-sama ya. Iya. Saya udah maafin kamu. Emang saya salah? Saya juga gak salah sama kamu. Iya, iya. Bu. Maafkan Joni ya, Bu. Kalau Joni sering teriak-teriak, Bu, di sini, Bu. Iya, gak apa-apa, Joni. Ngerti lah kalau kamu itu pernah telan speaker ya. Kan kenceng suaranya. Oh, iya, Bu. Maaf ya, Bu. John, maafin gue juga ya, gara-gara gue main petasan, celana lo jadi bolong. Selo kok, Pang. Semua kesalahan kau, Pang. Abang Johnny, udah maafkan, Pang. Iya, ibu juga minta maaf ya sama kalian. Karena semalam tuh ibu udah sempet sujon. Habis ibu tuh ngelihat kalian malam-malam berpelukan. Jadi kan ibu punya pikiran kalau kalian itu... Udah bu, gak usah dibahas lagi masalah itu ya. Iya. Kalau gitu ibu minta maaf sekali lagi. Karena ibu belum bisa menjadi ibu kos yang baik buat kalian. Dimaafkan bu. Khusus buat kau, saudaraku. Terima kasih banyak. Semenjak puasa pertamaku, kau lah yang selalu mengingatkanku kalau aku salah jalan. Sama-sama kakak Juni. Perlu. Mau. Bang, yakin nggak ada apa-apa? Mendingan sekarang kita makan ketupat. Wah, betul. Ayo, ketupat. Mari, ketupat. 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 Wayan, kamu udah makan? Kenyang, Bu. Aku tak minum aja. Loh, itu kok ada dendeng? Perasaan kemarin kita gak masak dendeng? Iya, itu tadi dikirim sama tetangga. Udah kemanain? Wayan kan gak makan sapi, Bu. Astagfirullahaladzim. Wayan, maafin ibu ya. Ibu lupa. Ya sudah, kalau gitu Wayan makan opor aja nih, ada ikan. Ini, ayo kasih, Pang. Itu nasinya kasih. Berakhir, Ma. Juni bakal pulang ke Tarutung, Ma. Aduh, sapu adek-adek Sony, sini. Aduh. Yo, nanti kalau kamu mau main ke sini, kasih tahu ya. Nanti kakak kasih ajarin ya. Bagaimana menjadi anak magang yang baik. Ya?
saya tuh paling senang sebenarnya suasana lebaran seperti ini. Nih, si Dina. Hah? Kata dia mau kesini. Mau halal bihalal. Serius? Iya nih. Kalau begitu, Bang Joni mau dandan dulu. Mau ganteng dulu. Nah, ya kan? Gimana? Penampilan Bang Joni. Jon, lu kayak mau ke kondangan sih. Kakak Joni, minta maaf. Tapi itu kenapa leher hitam baru muka putih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rido, Dina minta maaf ya kalau Dina ada salah. Ibu juga mohon maaf, lahir dan batin. Bapak kamu mana? Bapak ada, Bu. Lagi parkir sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Bu Rido. Akang-akang semuanya kenalin. Ini Akang Dedi, calon suaminya Dina.